Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak. Jumpa lagi di video dari channel Sukma Farm. Nah, di video kali ini kita akan menyusui kambing cempe yang induknya KO. Dimana ada 3 kambing cempe yang induknya KO dan kita kasih susu tambahan untuk menunjang pertumbuhannya. Nah, di sini kita pakai Profat, susu ternak berkualitas. Kita bikin sekitar setengah gayung. Ini kita sedang rebus airnya untuk melarutkan susunya. Kemudian kita larutkan bubuk susunya dengan air panas supaya bubuknya larut semua dan tidak ada endapan-endapan menggumpal. Ini kita kasih 1/3 dari nanti total airnya. Setelah larut, kemudian kita campur dengan air matang yang dingin. Usahakan menggunakan air matang karena perut cempe itu masih sensitif dan air mentah nggak bagus. Nah, begini. Untuk takarannya sendiri jangan terlalu kental karena kambing sudah mulai makan rumput dan tidak boleh minum susu terlalu kental, nanti menggumpal. Kemudian kita akan berikan kepada cempe-cempenya. Nah, ini sudah mengikut. Ini ada induknya yang 2, yang 1 tidak ada. Nah, ini yang di sini ada 2 kambing. Nah, ini langsung kita kasihkan. Ini sudah mulai makan rumput. Hingga kita kasih agak encer. Ada induknya minum susu tapi mau minum susu yang untuk susu tambahan hingga badannya kinuk-kinuk. Nah, ini enggak habis, kita kasihkan yang di sini. Nah, mungkin kurang hangat, kebanyakan campuran. Ini usia 2 bulan lebih. Ini kalau yang itu sekitar 1 bulanan. Itu full susu, ini susu tambahan karena induknya KO. Ini juga KO tapi susu dari indukannya sudah terpenuhi dan sudah makan rumput. Makanya kita taruh di atas, itu masih di bawah. Kalau yang 2 ini itu indukannya.
biasanya kita kasih itu per kambing sekitar satu botol lebih sedikit, karena sudah makan rumput sehingga minumnya juga agak berkurang. Ini kalau terlalu kental, biasanya kambingnya susah di pencernaannya karena akan membeku, pencernaannya kurang bagus. Kita kasih encer, yang penting hangat, biasanya akan menantulah teman-teman video menyusui pagi ini dari kami. Usahakan jangan kasih terlalu kental, tapi juga jangan encer-encer, untuk menjaga pencernaannya. Nah, ini udah habis. Jadi begitulah bagaimana kita memberikan susu untuk kambing-kambing yang induannya KO. Kita kasih susu formula khusus kambing yang biasa dijual di toko-toko pakan hewan yang di pasar itu pasti ada. Dan khusus kambing, jangan dikasih susu yang untuk manusia, karena kandungannya bisa membuat pencernaan dari kambing agak trouble, biasanya mencret. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak Indonesia.